Well, hello everyone, welcome back with me Juni Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kalian selalu berada dalam kondisi kesehatan yang baik, keuangan yang baik, karir yang baik, pendidikan yang baik, dan semuanya pokoknya yang terbaik buat kalian. Amin, amin ya robbal alamin. Dan hari ini kita bertemu lagi untuk mereaction salah satu video yang kalian pernah rekomendasikan. Ini rekomendasikan dari salah satu member di channel ini. Terima kasih kamu sudah jadi member saya. Terima kasih sekali. Dan pokoknya kalau udah member atau saweria itu langsung pokoknya kalau bikin request langsung gue bikin. Ini adalah Skillet the Resistant. Gue gak tahu ini Skillet dari mana. Gue coba browsing dulu sebentar ya biar gue gak bodoh-bodoh banget. Skillet ini band dari mana sih? Skillet band. Oke. Ya, Skillet adalah rock band yang beranggotakan 4 orang, 2 cewek, 2 cowok, kayaknya pasangan ini. Dan ini adalah band dari Memphis, Tennessee di USA berarti ya. Oh, ini adalah Christian rock band. Dan oh iya, ini husband and wife duo, luar biasa. Jadi ini pasangan suami istri, duo pasangan suami istri yang bikin band. Jadi suami sama-sama temenan, istri sama-sama istrinya sama-sama teman terus bikin band. Wah, gokil sekali ya. Oke, kita denger aja langsung ini Skillet seperti apa, The Resistant. Dan ini gue ambil dari Rock and Metal Channel yang mereka konser di tahun 2017. Jadi seperti apa, saya siap-siap prepare dulu. Dengan volume yang langsung keras dan let's go. Oke. Oke. Oke, gitar saya cewek, basisnya cowok. Oke, agak elektronik nih. Alright. Alright, drummernya cewek ya? Oh iya, cewek bener. Sebentar. Ini lagunya asik juga ini. Nggak kenceng, nggak ngebut, tapi nggak pelan juga. Cah, dan kemudian ini lagunya vokalnya udah clear banget ya. Kita bisa dengar mereka ngomong apa liriknya. Dan kemudian yang paling gue notice di sini adalah ketika mau masuk ref, masuk ke bridge itu ada saut-sautan antara vokal cewek dengan vokal cowok. Wah, itu asik banget loh. Dinamikanya vokalnya itu berasa banget karena ada perbedaan range vokal yang jelas berbeda dan itu benar-benar melebur menjadi satu, luar biasa. Dan drummernya cewek, nyanyi juga kayaknya tuh ada mic-nya. Oke, lanjut lagi. Tuh kan, bener nyanyi. Eish. Oke. Ini rock band banget ini. Oke, gitar di satunya lagi cewek, cowok. Ya, yeah, can hear you. Wow, ada belakangnya. Wow. Oke, drummernya ini. Kok ngomong apa sih dia? Bahasa panjang banget kayak Christopher Selick. Oke, ada nuansa pop. Yeah.
love is the answer. Oke. Tepuk tangan langsung. Hop lagi. Leher gua sakit. Okay. I like it. Oh, belum habis. Belum habis. Belum habis. Gua kira udah selesai, enggak taunya ada kelanjutannya. Ini kejutan sekali. Asik, asik, asik. Berubah, gengs. Oke. Okay. Oke, okay, ganjil. Oke, okay, lit. Out of the box habis. Gila. Tidak terduga, unpredictable. Waduh. Anjir, gue kira belakangnya udah habis. Gak taunya masih panjang. Leadnya ditaruh bakal outro. Biasanya kalau lead gitar atau solo gitar itu adanya setelah riff kedua, bagian interlude. Tetapi ini dimasukin untuk outro. Dan outro-nya itu benar-benar terpisah dari bagian lagu, tapi tak terpisahkan. Gimana tuh ceritanya? Hah, ini asik banget. Gue sampai bingung mau nge-skip di mana karena ingin memasuki lagunya seperti apa sih, ingin mengenal lebih dalam lagi gitu. Jadi makanya gue nggak terlalu banyak komen. Dan ini asik ya. Dan ini kalau gue sih ngerasa ini nggak metal, ini lebih ke modern rock lah, alternatif rock lah. Nggak keras-keras banget. Meskipun meskipun distorsi gitarnya tuh meraung-raung ya. Dan ada nih unsur-unsur elektroniknya. Dan yang menarik juga adalah drummernya cewek dan kemudian sambil bernyanyi. Gokil kan. Drummer sambil nyanyi aja itu udah aneh. Apalagi nih drummernya cewek. Iya iyalah, makin-makin. Ini mantap sekali. Gokil, skillet, skillet, skillet. Gokil sih ya. Menurut gue ini lagu yang asik banget. Ini jadi yang lebih menarik adalah ini adalah duo husband and wife. Bukan band sebenarnya, duo husband and wife. Karena kalau band itu ya band, berapa member. Ini duo husband and wife. This is not band, this is duo. Duo yang terbentuk jadi band. Oke, okay, cukup sekianlah dari gua tentang Skillet. Thank you banget yang sudah memberikan rekomendasinya. Nanti akan gua dengar-dengar lagu-lagu lainnya. Mau itu di reaction atau mau gue dengerin dan nikmati sendiri, ya lihat nanti saja. Oke, okay, thank you banget. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Well, see you next time. Madafada.